Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamil Tutorial, channel yang membahas tentang tutorial aplikasi, sosial media, game, dan lain-lain. Di video ini saya akan membahas mengenai cara mendaftar di aplikasi Strava, yakni sebuah aplikasi untuk berolahraga, baik itu berlari, renang, gym, workout, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui cara mendaftarnya, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi kamu yang belum subscribe, pastikan sudah subscribe channel ini terlebih dahulu. Baik, setelah selesai mendownload, silahkan langsung saja buka aplikasinya. Nah, di sini untuk mendaftar, teman-teman memiliki 3 pilihan, yakni mendaftar dengan menggunakan akun Facebook, mendaftar dengan akun Google, atau mendaftar menggunakan email. Di sini yang paling mudah menurut saya itu menggunakan akun Facebook, bisa juga akun Google, itu tergantung selera masing-masing gitu. Kemudian ini kalau muncul seperti ini, klik saja Ajre dan sign up. Tunggu loadingnya beberapa saat, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini silakan masukkan nama. Saya kasih nama sesuai nama channel saya saja, biar gampang diingat. Kemudian isi juga tanggal lahir dan tahun lahir gitu teman-teman. Masukkan juga jenis kelamin, male untuk cowok, female untuk cewek, other untuk lain-lain, pokoknya bisa dipilih lah begitu. Oke, okay. Can we contact you? Klik aja yes. Nah, di sini the first month on use try subscription for free, cancel anytime, that's how me say thanks for joining Strava. Kalau ada seperti ini bisa klik start. Kalau mau coba yang versi premium bisa dicoba dulu start free trial, kalau nggak mau pilih saja no thanks. Nah, sini the best way to experience Strava is to sweat, go on a walk, a run or ride, and see what Strava can do. Intinya kita klik saja later karena nah di sini do you use a device to record your workout? Oh, ini ada pilihan. Intinya aplikasi Strava ini menanyakan perangkat apa yang kamu gunakan saat merekam olahragamu. Nah, pilih saja salah satunya mungkin. Kalau misalnya teman-teman mau, pilih aja karena di sini saya menggunakan perangkat Samsung, jadi kita coba aja. Ini bisa di klik skip aja teman-teman ya. Skip for now. Kemudian skip lagi di bagian atas. Oke, welcome Kamil, you are ready to go. Start uploading activities. Compete with friends, build your community, and most importantly, have fun. Okay, click down. Okay, sepertinya sudah jadi teman-teman ya. Mengenai cara mendaftar di aplikasi Strava. Itu saja teman-teman. Oh ya, aplikasi ini nantinya bisa dicoba untuk berenang, berlari, dan lain-lain. Untuk cara menggunakannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jika ada kesulitan untuk mendaftar aplikasi
Strava ini silahkan tulis di komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.